Mari di channel YouTube Mbak Bau TV. Untuk kali ini saya akan unboxing Bau Feng HT tipe UV5R. Ini tampilannya. Ini sebenarnya udah dibuka, cuman saya tutup kembali biar jadi video unboxing gitu. Ini dalamnya manual book, terus ada ini dua tingkat ya, dan ini aksesorisnya. Ya, ini HP-nya seperti ini. Tombol call, emergency, terus PPT, dan juga monitor dan lamp. Terus di sini ada mode, di sini ada VFU, lalu ganti mode, tombol-tombol. Ini baterainya seperti ini, kapasitas 1800 mAh. Sudah terpasang seperti ini. Klipnya kita pasang belakang. Ini antena UHF, VHF, antena. Terus kita, oh iya, ini dapat headset. Ada adaptor, dan di sini ada docking buat charging. Mengatakan, dan ada juga lanyard. Oke, langsung saja kita nyalakan. Ini dalam mode frekuensi. Untuk pindah ke mode channel, ditekan VFU. Ya, itu kalau frekuensi mode, kita mengetikkan atau memasukkan frekuensi yang kita inginkan. Terus kemudian disimpan dan kita masuk channel mode. Kita tinggal pilih nomor berapa channelnya, ada di sini kelihatan nggak? Nah, situ bagian angka 16, ini kocokan bawah baterai. Oke, kita masuk, mau tes dulu. Tes 4 6 0 3 2 5. PTT untuk berbicara. Cek cek, tes tes tes. HT tes HT, Bau Feng UV5R. Dicoba tes 1 2 3. Dicoba gimana suaranya? Ganti ganti. Buat video. Cek 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 cek, tes, tolong monitor, yang masih monitor masuk masuk. Halo, halo. Diterima diterima. Masuk bang, coba tes suaranya bagaimana ini. Kadosanipun dumateng para pandemen radio sensing via ing
pen menika wekdal sampun netahaken jam kalih lepas matur kulon. Terima kasih buat Bang siapa ini tadi ya. Terima kasih atas informasinya. Kembali kami. Iya saya Mas Dedi Kalah Gembrot Lar Lapangan Putrani pun Mbak Sri Dati gitu Mas Dedi Dati. Matur suwun Bang. Ini suaranya gimana Bang? Saya bikin video ini untuk dimasukin ke YouTube. Suaranya bagus atau enggak? Terdengar di sana modulasinya gantas. Suaranya Mas Udin sangat bagus sekali dan terdengar jernih. Tambah ada setetes air ganti. Wolti kopi. Gitu ganti. Ya oke okay, ya gitu ya. Jadi ini Huawei V5 R. Bentuknya kotak simple, tombolnya juga simple, rapi. Di sini ada tombol volume, knob volume, ada mic, dan untuk memasang headset ya. Belakangnya seperti ini ya. Oke okay, gitu aja sih, nggak perlu panjang-panjang. HT itu ya gitu-gitu aja fiturnya. Maksudnya untuk HT Baofeng itu. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komentarnya. Terima kasih. Salam Bakul TV.